Selama kebijakan belajar dari rumah berlangsung untuk mencegah penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, guru berbagi hadir dari mana saja, mendukung guru untuk tetap memberikan pembelajaran yang bermakna bagi pelajar Indonesia. Guru berbagi merupakan gerakan gotong royong pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bersama hadapi COVID-19. Bergotong royong untuk berbagi ide dan praktik baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, agar anak-anak Indonesia bisa belajar dari mana saja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan meluncurkan gerakan Guru Berbagi melalui laman Guru Berbagi, yaitu guruberbagi.kemdikbud.go.id. Selain melalui website, Guru Berbagi dapat diunduh di ponsel pintar pada layanan Google Play Store tanpa harus login terlebih dahulu. Melalui laman Guru Berbagi, guru-guru mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, pendidikan khusus, hingga pendidikan masyarakat dan komunitas pendidikan berbagi aksi seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya terutama dalam melakukan pembelajaran daring dengan berbagai macam teknologi yang ada. Terdapat 3 fitur utama pada laman Guru Berbagi, yaitu Rencana Program Pembelajaran atau RPP, Artikel, dan Aksi. Berbagi RPP adalah wadah berbagi bagi guru, komunitas, atau praktisi pendidikan bisa mengunggah RPP buatannya. Guru-guru lain di seluruh Indonesia dapat melihat dan mengunduh RPP ini secara gratis. RPP ini mencakup pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode daring, luring, ataupun campuran. Artikel berisikan referensi tips, bacaan, dan refleksi pembelajaran terkait pembelajaran jarak jauh. Aksi Guru Berbagi berisikan informasi seputar jadwal kegiatan, sesi berbagi, dan belajar bersama secara daring oleh komunitas dan rekan guru sejawat yang ditujukan bagi rekan-rekan guru yang lain dapat meningkatkan kemampuannya seputar pembelajaran jarak jauh. Penyelenggara aksi Guru Berbagi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, komunitas, dan organisasi penggerak. Laman yang bersifat dua arah ini dengan guru dapat berbagi ide dari praktik baik yang dibagikan oleh guru lainnya, tentu dapat menciptakan ruang interaksi, kolaborasi, dan kreatif bersama seluruh pengajar di seluruh Indonesia. Untuk dapat berpartisipasi dengan menjadi kontributor Guru Berbagi, Anda dapat login laman Guru Berbagi dengan menggunakan ID SIM PKB atau simpatika Anda. Mari bergerak bersama. Semakin banyak berbagi, semakin banyak inspirasi. Ajak guru dan penggerak pendidik lainnya untuk ikut berbagi di sini dan menciptakan ruang kelas yang interaktif dari mana saja. Saatnya guru berbagi dari mana saja.